Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intizaru dakhilin ma'alla salati muridan al-iqtida'a bihi fi ruku'i wa tasya'udil akhiri lillahi ta'ala bila tatwilin wa tamyizin baina dakhilain baina dakhilina. Walau linahwi ilmin wa yusanu dan disunnahkan li imamin bagi seorang imam, wa munfaridin dan orang yang salat sendiri. Sunnah apa? Sunnah intizaru menunggu dakhilin orang yang masuk. Jadi tungguin orang yang bakal masuk, tungguin. Ma'alla sholati di tempat sholat. Ditungguin di tempat dia sholat itu. Si imam atau orang yang sholat sendiri. Muridan hal keadaannya al-iktida'abi. Hal keadaannya menginginkan. Hal keadaan menginginkan ia itu orang yang masuk itu al-iktida' akan mengikut bihi dengannya, ya itu dengan si imam gitu ya. Fir ruku' dalam ruku' wa tasya'udil akhir tasya'udil akhir lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, ya karena Allah ta'ala. Ya. Jadi kalau kita sholat sebagai jadi imam, ya, kita sholat sebagai jadi imam, artinya kita sholat jadi imam atau sholat sendiri. Kita umpama, ya, lagi ruku. Kita lagi ruku, mau ruku, ada orang mau masuk. Rukuknya ya tungguin sebentar ya. Rukuknya kita ya agak sedikitnya ya. Tapi enggak panjang-panjang ya. Buat nungguin orang yang mau masuk berjamaah sama kita ya. Tungguin. Biar dia bisa dapat masuk sama kita. Atau sebelum ya atau sebelum selesai salatnya lagi tasyahud akhir. Kita tungguin. Biar dia bisa masuk jamaah sama kita. Bila tatwilin dengan tanpa memperpanjang. Jangan juga kelamaan dipanjangin. Ini orang kagak datang. Udah tungguin. Enggak usah begitu. Orang yang kagak datang udah langsung aja bangun. Baina dakhilina di antara orang-orang yang masuk. Walau linahwi ilmin sekalipun karena seumpama ilmu. Ya. Ya, sekalipun karena seumpama ilmu. Artinya tidak dibedakan. Ya. Seperti apa? Karena ada saudara, ada orang tua, ya. Itu tidak disunahkan menunggu, bukan? Ya. Bukan. Itu enggak disunahkan yang begitu. Jadi siapa aja kita tunggu, biar dia bisa berjamaah sama kita.
Apa kalau kita lagi sembahyang juga sama, lagi baca surah. Ya, baca surahnya jangan cepat-cepat berarti. Ya. Baca surahnya yang tartil. Ya. Yang tartil. Biar orang bisa, ini belakang bisa. Tapi kita berusaha supaya sholat di awal waktu. Mendapat fadilah takbiratul ihram bersama. Wa kadza fi sajadati tsaniyati liyal aqwa muwafiqun takhallafa li itmami fatihatin la kharijin an mahalliha wa in sahura al masjid wala dakhilin ya'tadu mud'a wa ta'khir al ihrami ila ruku'in mal yusannu adamu zajran lahu. Wa kadza, dan seperti ini, ya, artinya disunahkan menunggu juga, ya, sunahkan menunggu. Fi sajdati tsaniyati, di sujud yang kedua, sunah menunggu di sujud yang kedua, ya, sujud yang kedua. Supaya apa? Liyal haqqa muwafiqun, supaya menyusul oleh, supaya berhubung oleh orang yang muwafiq, orang yang muwafiq. Ya, orang yang muafik nih. Jadi bukan orang yang masbuk, muafik. Takhallafa, yang ketinggalan ialah itmami fatihatin, karena untuk menyempurnakan fatihah. Karena untuk menyempurnakan fatihah jadi ketinggalan. Tungguin di, ya, sujud yang kedua. Kenapa begitu? Iya, karena ketika dia lagi sibuk menyempurnakan fatihah, karena dia memang susah ngomongnya. Kan ada orang susah, ada yang begitu orang. Ketika kita lagi sujud yang kedua, tungguin dulu. Umpama kita tahu kita punya, ya, ini apa, jamaah ngomongnya susah gitu ya. Jadi dia ngabisin fatihahnya dulu. Sebab kenapa? Sebab ketika umpama dia bangun daripada sujud yang kedua, maka orang yang ketinggalan nih, yang butanya atau apa gitu ya, dia mesti turun ikut sama imam. Supaya jangan dia melakukan itu, kita tungguin di sujud yang kedua. Iya, ini masalahnya halus nih ya. Perhatiin. La kharijin an ma'alli wa in zahura al-masjidu wa la dakhilin ya'tadu al-mud'a wa ta'khir al-irami ila ruku'i. La, tidak, artinya tidak disunahkan nunggu an mahalliha, daripada tempatnya. Wa in zahura al-masjidu, sekalipun kecil oleh masjid. Wala dakhilin, dan juga tidak, wala dakhilin, tidak, ya, dan juga tidak menunggu orang yang masuk, ya, tadu yang biasa al-but'a, lambat. Lambat. Iya. Ya, kalau tadi kan la kharijin, tidak, ya, tidak disunahkan nunggu orang yang keluar an mahaliyah, dari kepada tempatnya, tempat sholat, sudah keluar daripada sholatnya, kita enggak usah tunggu yang begitu. Wain sagural masjid, sekalipun masjidnya kecil, entar aja balik lagi, enggak, kecil mah sebentar doang, enggak, ngapain keluar, bayang keluar-keluar mau ngapain, ya. Wala dakhilin, dan juga tidak sunah tunggu
orang yang masuk ya tadul buta yang biasa ia akan lambat, biasa lambat dia, lambat banget. Udah diteriakin cepetan, cepetan. Sedih lah ya. Disuruh cepetan masih lambat aja, gergetan gak kira-kira. Jadi kita biar tangkas, trat. Biar tangkas. Waktu sembahyang, waktu baca Quran, waktu ngaji, cepat. Begitu. Jangan lambat. Letak. Ya, kehabisan nasi. Keduluan orang kan. Langsung ambil. Cepat. Waktu sholat nih, cepat. Jangan masih tidur aja, jangan. Cepat. Coba kamu tidurnya banyak mentok subuh sama yang tidurnya bangunnya malam, gimana? Pas sudah siang-siang sama enggak? Sama aja. Maksudnya ngantuk agaknya sama. Jadi kalau begitu ya bagusan bangun malam. Diusahakan jangan sampai enggak. Ya. Wa takhirul ihrami ila ruku'i, yang biasa mentakhirkan takbirul ihram hingga ruku. Nah, biasa. Jadi ada orang yang biasa lambat, biasa mentakhirkan ya takbiratul ihram sampai ruku. Biasa nih datangnya takbirnya kalau imam udah mau ruku. Innalillah. Ya, ada dua tipe, yang tadi lambat sama begitu model. Nah, kita mulai saat ini saya kepengen supaya kita dari sunatnya udah bareng. Mudah-mudahan nanti membekas ketika kita lulus dari sini. Amin. Selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Amin ya Allah. Nah, itu yang begitu tuh yang udah biasa lambat, jangan ditungguin. Jalan aja udah. Biasa lambat, biasa banget lambat. Jangan tungguin. Ketinggalan kereta gara-gara dia. Ya. Bal yusanu adamuhu zajran lahu. Bahkan disunahkan tidaknya. Ya, tidak nungguin. Zajran menjadi pelajaran untuknya. Lahu. Jadi bukan udah jangan tungguin apa enggak apa-apa tinggal, bukan enggak apa-apa lagi sunat. Enggak apa-apa tinggal, sunat ditinggal. Tuh orang yang lambat sunat ditinggal. Kenapa? Karena boleh jadi gara-gara dia kita juga ketinggalan. Nungguin dia kita jadi ketinggalan. Ya umpama kita bisa sholat di awal waktu gara-gara dia jadi lambat waktu. Zajron lahu menjadi pelajaran untuknya. Qal Fawrani yahrumu al-intizaru litaraduni. Berkata oleh Al-Fawrani haram menunggu litaraduni. Karena ya ragu-ragu taradudnya. Litawadudi ya. Iya. Iya. Litawadudi bukan taradudi bukan. Litawadudi ya apa? Wudu, waddu, tawaddud ya apa? Sayang ya, kasih sayang. Haram nunggu karena kasih sayang, karena cinta. Yang kagak cinta enggak ditungguin, yang cinta ditungguin. Haram. Jadi siapanya yang masuk kategori nunggu ya? Saudara bukan saudara yang dicinta enggak dicinta,
gede, kecil, jauh, dekat, ya, aparat sipil. Kalau emang secara ilmu ditunggu, ya tunggu. Kalau enggak, ya jangan ditunggu. Wa yusannu li imamin, dan disunahkan bagi imam takhfifus salati ma'afi li ab'adin wa i'atin bi'aisun la yaktasiru ala al-aqli wa la yastawfil akmala illa in radiyya bitatwilihi mahsuruna. Dan disunahkan li imami, bagi imam sunnah apa? Takhfifus salati, meringankan salat. Jadi kalau jadi imam tuh sholatnya jangan panjang-panjang, ya, diringanin sholatnya, baca yang pendek-pendek aja, ya, pendek-pendek aja baca, nggak usah panjang-panjang, mau gaya-gayaan supaya dikata, hafal Quran, gila sembahyang sendiri cepet banget, itu kan terbalik, sembahyang sendiri sunatnya panjang, dianjurkan panjang, sembahyang berjamaah jadi imam yang sesuai dengan banyak orang. Ma'afi'li aba'adin, serta melakukan sunnah-sunnah aba'ad. Wahai'atin, melakukan sunnah-sunnah hai'atnya. Ya tetap sunnah aba'ad dikerjain, bukan berarti sunnah aba'ad ditinggal, sunnah hai'at ditinggal, bukan, kerjain juga sama. Wahayatin bi aisu, dengan sekiranya layak tasiru al akhir, dia tidak membatasi diri atas yang paling sedikit. Itu aja batasnya. Jangan sampai membatasi diri yang paling sedikit. Jangan, baca aja semuanya. Ya. Dan juga dia wala yastawfi al akmala illa in rodiya bitatwili imahsuruna, dan dia tidak memenuhi akan yang paling sempurna. Ya. Yang paling sempurna enggak, jangan. Ya. Illa kecuali in radiya, jika ridha ia bitatwi dengan memanjangkannya. Jika ridha bitatwi dengan memanjangkannya, mahsuruna, oleh ya jamaah yang mahsurun. Ya. Jamaah yang dibatasi. Walaupun 1000 orangnya, entu aja 1000, enggak ada yang lain, 1000 termasuk mahsurin. Mahsurun. Tapi kalau ada masuk satu orang luar, sekalipun satu, bukan mahsurun. Artinya apa? Walaupun satu orang, kita pertimbangkan hajat-hajatnya. Walaupun satu orang. Nah, kalau kita masjid di pinggir jalan, dimungkinkan sangat ada orang yang sembahyang di situ. Ya. Dimungkinkan sangat ada orang sembahyang di situ. Maka kalau begitu apa? Kita harus pikirkan mereka. Boleh jadi ada orang kantor, ya. Ada orang kantor yang dia itu buru-buru. Udah bagus dia mau sembahyang, dia sholat, ya. Ntar dia makan, habis sholat makan di kantor lagi. Kalau umpama kita kelamaan buat sembahyang doang, makannya belum itu waktu untuk makannya. Nah, jadi kita biar pintar ini. Ya. Sembahyang di kampung ada orang luar, sembahyang ya, di wilayah kampung ada orang tua, sembahyang tua renta, tapi masya Allah luar biasa. Dia tetap usahakan untuk sholat berjamaah, padahal jalan aja susah. Apalagi diri lama. Nah, biar pandai kita, jangan lama-lama sembahyangnya. Wa kuriya lahu tatwilun, dan dimakruhkan baginya memanjangkan. Ya, bukan hanya jangan, tapi makruh. Boleh enggak panjang? Bukan, makruh panjangin. Wa in qasada, sekali dia bermaksud lu'uqa akhi akharina, ya, berhubung oleh yang lain. Walau ra'a musallin nahwa harikin khaffafa wa al yalzamu amla
wal yalzamu amla wajhani wallazi yattaji'u atau wallazi yattajahu ini yattajihu annahu yalzamu li inqazi awain muhtaramin wa yajuzu lahu li inqazi nahwi malin kadzalika walau ra'a musallin ya sampai sini dulu walau ra'a musallin wallahu a'lam bissawab.